Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tetes. Kita lanjut kepada bacaannya 72 jam untukku. Kalian dealkan untuk diri kalian sendiri. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan untuk bantu-bantu channel aku berkembang. Dan tetap mintanya kepada Allah, Tuhan kalian masing-masing. Ini hanya sebagai menarik energi, bukan Tuhan ya. Jadi jangan terpaku, tetap lakukan ibadah kalian dengan baik ya. Jalankan ibadahnya dan sedekahnya, dan juga koneksi dengan orang-orang terdekat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 72 jam ke depan untukku. The Six of Cups. Wah. Guys, orang lama ini pengen banget dikembali sama kamu. Sebenarnya pengen komunikasi nih. The Six of Cups, the King of Wands, and the connection-nya strong banget malah ya. Strong banget. Oke. Okay. Jadi ada orang lama ataupun sebuah keluarga ya, entah dari keluarga kamu, ingin banget kembali dengan kamu dan komunikasi. Wow, guys. The Five of Cups, Six of Wands, and the Ten of Pentacles. Sebuah penyesalan, kekecewaan di masa lalu yang membuat kamu merasa sedih. Bahkan kamu juga belum bisa move on ya tadinya. Tapi di sini kamu sudah bisa memenangkan cara move on kamu. Akan ada kesuksesan kamu raih dalam 72 jam ke depan ataupun lebih, karena energi bisa cepat atau lambat. Jadi jangan dipaksakan. So di sini aku lihat kamu akan meraih kemenangan. Suatu kebahagiaan akan kamu dapati, terutama bisa kembali dengan orang lama ini bisa ya. Tapi hati-hati, jangan menjadi narsis ataupun lupa diri. Tetap bersyukur dan kembali dengan dia pun tetap waspada. Ya. Berlimpahan uang sih kamu ya. Tapi tetap hati-hati. Ingat di masa lalu kamu penuh dengan derita ataupun luka. Jadi kamu harus bisa mengenang itu sebagai pembelajaran diri. Jangan sampai kamu lupa diri. Ya, nanti mentang-mentang kamu sudah sukses, terus kamu lupa akan masa lalu, dan kamu menjadi ego lagi, narsis. Jangan ya. Jadi usahakan tetap berbagi ya dengan seseorang ataupun orang sekitar kamu. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Nine of Swords. Wow. The Knight of Pentacles. Oh, Three of Wands. Five of Wands, the Page of Pentacles. Okay. The Ten of Cups. Sebagian dari kamu sudah ada orang baru sih sebenarnya, bahkan sudah menikah ya. Tapi banyak sekali keributan, banyak sekali masalah, drama. Hati-hati ya. Karena orang lama ini masih memberikan energi yang membuat kamu sulit melupakan dia. Dan karena orang lama ini ingin kembali. Ya, Nine of Swords, the Knight of Pentacles, and the Three of Wands. Dia ingin banget kembali sama kamu, ingin meraih lagi kebahagiaan. Dan dia ingin memperbaiki kekacauan ini, ingin ada suatu kebersamaan lagi dengan kamu. Tapi energinya memang lambat. Dan ini membuat dia ya harus bertanggung jawab atas kekacauan yang dia buat di masa lalu untuk kehidupan kamu. Kamu depresi, stres, memikirkan masa lalu karena banyak sekali trauma dalam hidup kamu. Sehingga kamu merasa, ini kesalahan gue semua gak sih? Ya, dan kamu juga kecewa, kamu juga ada rasa takut akan masa lalu terulang lagi. Makanya kamu ada drama dengan orang baru karena rasa trauma kamu. Ya, padahal ini bahagia-bahagia aja kamu dengan orang baru nantinya. Ya, atau kamu ada kenalan, fine-fine aja, jadi jangan dibawa drama. So, di sini ada rasa takut yang masih menghantui kamu, dan kamu juga coba untuk memperbaiki diri kamu juga. Sini aku lihat ya, secara pelan-pelan perbaiki sifat ego kamu. Ketika kamu sukses, jangan menjadi puas dulu. Dan aku lihat di sini juga tetaplah berbagi ya dengan orang-orang sekitar kamu kebahagiaan kamu itu. Dan aku lihat di sini ya, kamu stres memikirkan kalau kedepannya dia kembali lagi dan selingkuh lagi dengan gue tuh gimana ya.
Kamu sudah tahu, kamu bermimpi dia akan datang ke kamu. Bahkan aku lihat kamu stres dimikirin mimpi ini. Ini menjadi konflik batin, bahkan juga drama dengan orang baru karena beban energinya si orang lama ini masih menghantui kamu. Ya. Karena kamu masih belum bisa melupakan 100%. Ya wajar sih kalau manusia itu kan tidak bisa melupakan 100% seluruhnya ya. Karena dia belum meninggal. Kalau dia sudah meninggal ya kan kita gak bisa berbuat apa-apa. 72 jam ke depan untukku. The Jasmine. Five of Wands. Okay, the Nine of Wands. The Page of Cups again, guys. Dia merasa koneksinya dengan kamu tuh kuat banget loh. Wow. The King of Swords, The Hermit, The Strange, Eight of Pentacles, and The Ace of Wands, and The Page of Cups. Dia coba untuk mengendalikan koneksi kalian nih. Dia ingin memperbaiki lagi gimana caranya bisa kembali lagi dan membangun kerjasama yang baik lagi, terutama dalam komunikasi. Ya, dia ingin kembali lagi dengan kamu. Tapi sifatnya masih dengan dingin ya. Sifat dinginnya ini kan manipulasi. Jadi dia coba untuk mengontrol kembali nih kesalahan dia, apapun spiritualnya dia. Ingin memperbaiki. Tapi ya energinya lambat karena itu dia, sifat egonya yang membuat dia stuck. Aku minum dulu ya. So, the judgment. Justru kamu di sini yang mempertahankan ya. Di sini kamu coba untuk bangkit sih, memperbaiki diri walaupun banyak konflik batin dalam diri kamu, dalam healing ya, tentang healing. Tapi kamu benar-benar coba untuk bisa menahan diri agar tidak marah, aku lihatnya. Dan kamu coba belajar meraih impian kamu ya. Bahkan kamu juga coba untuk menjaga jarak untuk kembali dengan orang lama. Karena kamu masih teringat kisah masa lalu kamu dengan dia yang penuh dengan derita ataupun penuh dengan kesedihan. Dan di sini memang orang lama ini ingin datang ke kamu lagi sih nanti. Tapi di sini kamu malah menjaga jarak dan belajar dari masa lalu. 72 jam buat kamu ya. Pertahankan healing kamu aja. Karena orang lama ini akan kembali. Coba untuk mencari kestabilan hidup lagi buat dia dari diri kamu ya. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Okay, di sini ada Eight of Cups, Four of Pentacles. See? Dia masih coba mengontrol energi masa lalu. Dia masih stuck dengan trust issue-nya. Mau kembali ke kamu pun sulit ya, karena keras kepalanya ini loh. Ya, dia merasa ya dia yang mampu memenangkan hati kamu. Sedangkan di sini kamu sudah kecewa banyak dari masa lalu dan membuat kamu itu ya banyak sekali depresi, stres, bahkan rasa takut akan trust issue itu muncul lagi. Untuk kembali dengan dia pun kamu sulit ya sebenarnya. Sulit banget. Karena ya masalah itu, keras kepalanya dia membuat kamu capek, membuat kamu lelah, buat kamu beban. Dan orang di masa lalu ini memang suka mengendalikan keadaan. Ya, kamu dihantui tentang kecewaan di masa lalu. Belum bisa move on sebenarnya, tapi kamu coba untuk move on. Mempertahankan healing kamu walaupun itu membuat konflik batin dalam diri kamu. Kamu tahu dia akan coba mengganggu healing kamu. Kamu tahu itu dalam sebuah energi yang kasat mata ya. Jadi bukan fisik. The Moon and the Six of Cups. Dihantui, dibayangi
tentang memori indah atau kekecewaan. Sulit untuk bisa bersama karena banyak sekali drama di masa lalu yang membuat kamu ya ingin meninggalkan suatu kebohongan saja. Ten of Cups. The Dead. See? The Hangman, guys. Okay, what I'm seeing here. Kamu ingin mengendingkan masa lalu ini. Kecewa kamu sudah gak mau lagi kamu bebani. Ya. Koneksi ini pun kamu sudah lelah gitu. Dan kamu kecewa dengan kebahagiaan kamu yang penuh dengan manipulasi, fantasi, hanya bayangan, ilusi. Sehingga kamu meninggalkan dia sebenarnya masih ada rasa, masih ada cinta. Tapi mau tidak mau kamu harus bangkit ya dan mempertahankan healing kamu walaupun hidup kamu terasa hampa saat ini. Kembali pun dengan dia juga hampa karena tapi malah menjadi sulit juga nantinya. Kamu bawa beban, kamu tertekan karena sifat dia yang ego dan masih stuck dalam transisinya terutama sifat narsisnya. Kamu takut dia kembali sama kamu. Walaupun kamu menginginkan, tapi rasa takut itulah yang menjadi suatu kendala buat kamu bisa memperbaiki dengan dia. Karena ya itu trauma, kesedihan, dan bayang-bayang masa lalu ya. Dan aku lihat kamu jangan sampai stuck dengan masa depan kamu sendiri hanya karena energi dia. Ya, karena ada The Seven of Pentacles, The Page of Pentacles, and The Hangman. So, saran aku jangan stuck, ya. Gara-gara energi dia yang mengganggu kamu, bahkan kamu juga bermimpi buruk hadirnya dia, yang ingin menggagalkan suatu kesuksesan kamu, untuk masa depan kamu sendiri. Kamu harus bisa mempertahankan apa yang sudah kamu ambil keputusan walaupun itu sulit. Ya, selama kamu benar dan tidak menyakiti dia dan sudah belajar belajar mempertahankan, belajar memperbaiki kesalahan masing-masing tapi ternyata tidak sesuai dan enggak jalan dan memang harus berpisah ujungnya ya sudah. Jalani saja. The Tower kehancuran like I said to you. Ya, dan The Hangman dan juga The Ten of Swords. Karena orang lama ini mengalami kehancuran. Dan dia tahu kehancuran ini adalah karma dari masa lalunya dia. Yang dia pertahankan transisi yang membuat dia belum bisa melepaskan sifat egonya. Dan ini menjadi kutukan dia sendiri. Dan dia sulit untuk bisa melepaskan kutukan itu. Karena egonya masih dia pakai. Sehingga kalau aku lihat dia sulit bahagia. Ya. Sulit bahagia karena dia coba untuk meninggalkan kamu ingin kembali lagi sedangkan kamu coba untuk mempertahankan apa yang sudah kamu jalani saat ini terutama healing kamu. Kamu gak mau drama lagi kalau aku lihat 72 jam ke depan ya kamu akan coba untuk mengendingkan koneksi ini atau menjaga jarak aja walaupun kamu kembali sama dia tapi ya menjadi hampa sih. Kalau aku lihat, ya, kamu harus bisa memulai kehidupan baru kamu. Nine of Pentacles, ya, kerja keras, bebaskan diri kamu, ya, dan kamu harus sukseskan lagi, endingkan suatu kesendirian kamu, ya, dan memulai kehidupan dengan orang baru. Akan ada kebahagiaan kamu raih 72 jam ke depan. Tapi ingat, jangan sampai ada orang ketiga lagi hadir dalam hidupmu. Karena akan ada kebahagiaan buat kamu sebagian. Ada yang melahirkan, ada yang menikah, ya. Memulai kehidupan dengan orang baru. Penuh dengan kesuksesan, ketulusan. Tapi memang harus tetap jaga healing kamu. Jangan sampai putus, jangan sampai lengah. Ketika kamu sukses juga atau sudah merasa bahagia, jangan lepas dari healing. Jangan merasa, oh udahlah, udah kawin ini atau gue udah nikah ini, terus gak usah healing-healing lagi, gak usah perbaiki diri lagi, udah jalanin, udah ini adalah hadiah dari kesedihan gue masa lalu, terus kamu berhenti healing gitu. Jangan,
ya, karena itu healing itu nggak setahun dua tahun gitu, itu seumur hidup, karena energi bisa berubah dari diri ya, dari orang lain, entah itu pasangan di masa lalu ya, dengan telepati ataupun dengan ilmu-ilmu yang dia kirim melalui mimpi ya, sehingga mengganggu energi kita dan juga orang-orang sekitar kita ya. Jadi jaga healing kalian, jangan sampai putus hanya karena sudah mendapati apa yang kalian inginkan. Ingat ya, jangan cepat puas, tetap merasa kurang dalam perbaikan ya, jangan cepat puas. Oke, kita lihat. You deserve love. Kamu layak mendapatkan cinta. Dalam 24 jam akan ada seseorang hadir dalam hidup kamu, memberikan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, jangan cepat puas ya. Free yourself, bebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu membebaskan diri dalam sebuah drama, dan kamu harus bisa menjalani kehidupan ini sendiri, walaupun ini merasa hampa atau kesendirian ya, karena ada seseorang yang lebih baik di sana menanti kamu. Buka hati kamu. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi ada seseorang di luar sana yang menghargai kamu. Jadi kamu layak mendapatkan cinta, dan kamu harus bisa ya menanggung hubungan yang sudah ending ini, walaupun dengan kehampaan, tapi kamu harus yakin dengan diri kamu. Kamu bisa mengendingkan sesuatu dan kamu bisa memulai sesuatunya dengan baik, selama itu tidak menyakiti orang lain, selama kamu bisa menjalaninya dengan perbaikan diri kamu ya. Jangan menjalin hubungan dengan orang lain tapi kamu menjadi buruk, jangan. Tapi lebih baik menjadi orang baik ya, maksudnya lebih baik lagi kehidupan kamunya, terutama pribadi ya. Chemistry, ada kekuatan ya yang akan membuat kamu ingin membebaskan diri kamu. Jadi kamu ingin menyatukan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri. Lakukan apa yang kamu inginkan, terutama yang bermanfaat untuk diri kamu dan orang lain ya, jangan sampai ini merugikan orang lain ya. Dan belajar memaafkan, melepaskan sesuatu di masa lalu, dan anggap itu adalah pembelajaran. Dan kamu harus bisa mencintai ya orang-orang sekeliling kamu itu seperti keluarga ya. Dan sini aku lihat akan ada seseorang teman membantu kamu melepaskan isu. Wow guys, new love. Jadi hanya menunggu waktu yang tepat, 72 jam ke depan. We're waiting for the fine timing is at work in your love life and new love. A new person has stirred your romantic feelings and let go of the control issue. Ada orang baru, insyaallah ya, entah itu teman, sahabat ataupun pasangan, ini akan coba untuk membantu kamu melepaskan memori di masa lalu. Walaupun tidak 100%, tapi lakukan, karena itu proses dalam healing, penyembuhan. Penyembuhan itu tidak bisa sekali dua kali ya, itu harus berkali-kali, bahkan seumur hidup, karena itu bisa mengikis energi negatif dalam hidup kamu ya. Bebaskan diri kamu, dan kamu harus yakin ada orang luar di sana yang lebih sayang dengan kamu, yang peduli dengan kamu ya. Dan kamu harus bisa menunggu dengan sabar kedatangan orang baru tersebut, bisa sahabat, teman atau pacar yang bisa membantu kamu sembuh ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Terutama. Saya take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.